berdosa. Tapi janganlah orang dapat benda nikmat daripada Allah, orang tu akan bersyukur. Cuma syukur ni ulama bagi-bagi. Syukur dia adakah dengan sebut saja? Baik. Tahmid, alhamdulillah, melambangkan syukur. Tapi syukur tak semestinya dengan alhamdulillah semata-mata. Kalau kita mengaji tasawuf, tak semestinya dengan alhamdulillah, sebab kena ada qalbi, kena ada lisan dan juga kena ada perbuatan. Hati berterima kasih dengan Tuhan, hati syukur dengan Tuhan bagi, hati rasa yang bukan dia lah. Kalau Imam Syibli kata, bukan fikir tentang nikmat yang Allah bagi, tapi fikir siapa memberikan nikmat. Hati-hati. Kemudian lidah, lidah kena sebut-sebut berulang kali. Allah bagi rezeki, Allah bagi rezeki, syukur, alhamdulillah, alhamdulillah, ala ni'mah, ala hadiyah ni'mah. Ulang banyak kali sebut, termasuklah zikir-zikir, dan diiringi dengan perbuatan. Kalau kita setakat sebut alhamdulillah, tak iringi dengan perbuatan, tak jadi. Tanda syukur dengan perbuatan adalah Allah bagi telinga, telinga dengar pendapat baik. Allah bagi lidah, jangan kata dekat orang. Allah bagi harta, sedekah, bayar zakat, itu bukan kita punya. Allah bagi nikmat, maka kita gunakan nikmat itu, itu tanda syukur. Jadi tak semata-mata dengan ucapan. Terima kasih, Mam. Alhamdulillah. Selesai satu kekeliruan. Anda pun mesti ada soalan, kan? Hantarkan sebarang persoalan dan kekeliruan anda ke Sina.my sekarang. Kawan tanya.